Tajuk kita pada hari ini, Coronavirus Part 3. Bergelar sekali kepada wajah-wajah dekat saya yang babi dengan bukan babi. Yang babinya yang keluar tanpa sebab, yang bukan babinya yang keluar dengan sebab yang munasabah. Pastikan bila korang masuk ke mana-mana, korang scan My Sejahtera app ataupun tulis nama korang dekat buku kosong yang diorang sediakan tau. Ini tidak pemalas label babi. Dia masuk kedai tu furrow, dia ambil barang, pergi dekat kaunter, bayar, keluar. Dia macam babi tapi version Ferrari. Mangkuk ayam macam kau ni lah bila kes didetek dekat tempat tu pada masa yang kau pergi singgah tu, orang nak trace kau tak jumpa. Orang macam, siapa dia ni? Maklumat tak ada. Tengok dekat CCTV, budak ni mungkin daripada masa depan ni. Masa depan celah bulu ekor babi. Abah, jangan mencari. Okey, aku minta maaf tapi lepas ni ada. Pesannya yang tulis nama dekat buku tu, pastikan korang masukkan maklumat yang betul dengan cantik. Ini tidak, nama dia dah letak betul. Okey, nombor telefon. Sorry, privacy. Memang coronavirus masa nak datang jangkit dekat kau tu. Sorry, kau tak boleh masuk badan aku. Privacy, babi. Yang lagi seko ni tulisan dia. Muka kau tak handsome tak apa, tak cantik tak apa, tulisan bagi cantik sikit. Ini bukan cakap ayam nama dia, ini cakap biawak dragon salamander. Kau baca Sanskrit lagi faham daripada baca tulisan dia. Akhir sekali pun dia baca-baca. Kau sana nak cek suhu tu, pastikan korang cek betul-betul. Ini tidak, kau ingat ini apa, tempat nak uji bakat jadi camera rider? Ini tidak, berlaku semalam. Semalam aku pergi dekat Petronas tu, aku tengok orang dekat belakang aku tu, cara dia imbas suhu, memang aku cakap wow. Bapak gempak, aku tak pernah belajar cari imbas suhu macam tu. Tangan dia hayun sekali ke atas. Subtik. Macam kau scan barang dekat Tesco masa kau nak check out dekat kaunter tu. Ini betul-betul aku nampak. Sumpah aku cakap masa tu, dia buat macam kamar rider tu, dia bertukar jadi babi.